Oke, lo semuanya kembali lagi di channel gue. Jadi di video kali ini adalah salah satu episode spesial menurut gue pribadi, karena ini gue mungkin video bakal nggak terlalu lama ya. Jadi di sini akan menjadi pertarungan Kurama melawan ekor 10, teman-teman. Ini semoga di sini ada scene di mana semua desa gabungan ya, skill gabungan untuk ngancurin si Jubi ini, teman-teman. Semoga aja ya, karena gue udah darda lupa cuy. Kita bakal lihat dulu di sini. Nah, ini animasinya bagus nih, baru nih cuy. Wah, Jubi ya di sini ya. Gue tuh inget perbedaannya si Jubi di Naruto sama Jubi di Boruto itu. Anjir, beda banget cok, gila. Jubi di Naruto tuh serem banget ya, karena giginya tuh panjang-panjang, tajam-tajam ya kan. Itu di apa namanya, di Boruto kalau nggak salah jubinya jelek banget. Buset, buset, kenapa bisa dibikin sejelek itu ya, padahal udah bikin serem tuh udah pas gitu loh. Oke, intinya di sini kita bakal ini ya, bakal menjadi Kurama dan si siapa namanya, Obito sama si Madara ini ya, yang bakal ngendaliin si jubinya. Ini walaupun kayak gini juga ini ya, sebenarnya jubinya belum 100% bisa dikendaliin, karena emang susah banget buat ngendaliin si jubi. Dari segi ukuran pun jauh banget ya, Kurama sama Killer B dibandingin sama jubi tuh ukurannya jauh banget cuy. Jubi tuh ukurannya gede banget, buset. Ini kalau nggak salah kita di sini dikejar-kejar ya, bener gak sih? Bener apa kagak cuy? Oke, di sini kita bakal main sebagai si Kurama ya kan? Oh, di sini masih nembak-nembak doang, teman-teman. Santuy, santuy, kita pindah dulu ke bola-bola yang lain. Di sini kita masih nembak-nembak doang ya, belum ada yang lain, cok. Ah, udah kan ya? Oh, iya, udah. Kita tembak-tembakin ya, lanjut. Nah, ini dia ngamuk di sini nih, cuy. Nih, bentar-bentar, wait. Gue si Cakra dulu. Oh, kita bisa minta bantuan sama si Killer B, cuy. Buat tembak ya. Kita tembak-tembak kayak di sini aja, kalau nggak salah bisa ini deh, bisa tidur ya. Oke, nice. Bisa tidur kah? Nah, langsung kita serang cuy di sini ya. Langsung kita hajar di sini. Wih, tag-nya lumayan cuy kalau misalkan dia lagi jatuh ya. Kita nyerang lah. Kita bisa ganti gak sih jadi Killer B? Oh, nggak bisa ya. Nice, kita isi Cakra dulu di sini. Hati-hati. Ini gue nggak tahu cara ngindarinnya gimana itu ya. Dari zaman dulu gue nggak tahu cok cara ngindarinnya gimana yang tadi. Kayak pas mundur kali ya. Wait, gue harus tembak-tembak lagi. Hati-hati Killer B. Nice. Kita bisa keluarin skill gak sih? Nggak bisa ya anjir. Kita cuma bisa apa namanya, nembak-nembak doang cok. Ih, tangannya banyak banget ya. Kayak ini. Kayak Danzo anjir. Danzo tangannya banyak banget. Banyak saringan. Kita bakal tembak-tembak dulu di sini. Lama banget coy kelarnya. Aduh, kaget gue. Kita isi Cakra dulu sampai full ya kan. Hati-hati. Buset. Ngamuk apa dia? Dia ngamuk, teman-teman. Kita tembak-tembak dulu di sini. Ayo Killer B bantuin aku Killer B. Bantuin aku Killer B, tembak. Nice. Jatuh kah? Belum ya. Anjir, itu cara ngindarinnya gimana ya? Kayaknya emang gak bisa dihindari, bener gak sih? Kita tembak-tembak dulu, darahnya tinggal dikit lagi. Dia gak tidur-tidur tapi ya. Hati, kita bakal ditembak lagi, nice. Udah jatuhnya harusnya nih. Langsung baru kita hajar cuy di sini. Eh, di mekan gak masuk cok. Nah, baru kita hajar, harusnya mati langsung di sini ya. Oke, kita berhasil ngalahin.
Terus ingat gue kita lari dari sini deh, dikejar-kejar ya. Ini serem banget sih. Wah, ini teman-teman kita dikejar-kejar cuma dia tuh. Anjir, berasa kayak dikejar hantu, cuy. Entar aja lompat-lompat ya, anjir. Laser, cok. Mana masih jauh banget lagi map-nya. Aduh, ngarainnya susah banget, teman-teman. Sorry. Asli ngarainnya susah, cuy. Suaranya gede banget lagi. Anjir. Kita ketepak sama dia, cuy. Aduh, buset. Sumpah susah banget, teman-teman. Anjir. Dia lompat lagi di sini. Buset, kita ditiban, coy. Lihat ya perbandingannya ya. Kita kayak cuma setapak tangannya doang, buset. Astaga. Weh, jelompat lagi. Anjir. Oh, hati-hati. Anjir. Dia gunain final flash-nya si Vegeta, teman-teman. Oke, nice. Dia ketutup ini ya, ketutup apa namanya batu-batuan. Jadi nggak bisa masuk lagi dia. Kita bakal ngapain di sini nih? Biju dama depan muka kah? Oh, diserang, siap. Oh, dibuka giginya. Nanti ditembak ya, bener gak sih? Ditembak di rahang mulutnya, cu. Oh ya, bener ya. Anjir, ini lucu banget sih. Ini waktu animenya lucu banget ini. Karena kita nembak-nembak biju dama, anjir. Gila. Biju dama yang kecil aja tuh udah gede banget ya. Gimana sih maksudnya? Kecil tapi gede gitu. Cuman tapi kalau misalkan dimasukin ke mulutnya Jubi, tadi kayak berasa kecil banget, anjir. Oke, ini udah dibubarin. Cuman ya tetap ya nggak bisa mati ya. Masa ya cuma di spam biju dama ini mati, cuy. Gue lupa di sini dia ngapain lagi sih di Naruto-nya. Oh, nge-spawn semua teman-temannya ya? Bener gak sih? Nah, ini dia, cuy. Ini dia yang gue tunggu, cu. Anjir, sumpah nih. Ini waktu di animenya gue teriak-teriak, cuy. Karena emang epic banget, anjir. Ah, gila. Cuman tetep ya, nggak berefek apapun, anjir, untuk Jubi. Nah, ini di sini ayahnya si Kamaru ini ya ngasih pesan. Anjir, kaget gue tiba-tiba mencet, anjir. Wah, gila. Nah, gue inget ini dijatohin, habis itu dikasih semua skill ya di sini ya. Ada api, ada tanah liat, ada minyak, buset, semuanya dijatohin, coy, di sini. 5 elemen ya dijatohin semua. Ini epic banget sih. Nanti ada Rasengan segala macam pada jatuh semua ya. Nah, di sini kan kebeku ya. Jadi semen gitu dia. Nah, di sini pada Rasengan ini gila banget, cuy. Ini epic banget asli. Gila Rasengan ya kan, semua teman-temannya pada maju semua, anjir, enggak ada yang takut, coy. Ini di mana detik-detik ninja-ninja kecil tuh nggak takut mati ya, pada berani loh. Tuh gila tuh, buset. Wanjir. Tembus ke Jubi ya, cuman tetap sih nggak bikin dia mati. Ini harusnya lebih panjang ya harusnya ya, karena adegan itu tuh ngabisin waktu nyampe belasan menit. Cuman ya namanya di game ya, jadi ada beberapa yang harus di-cut biar nggak terlalu lama, cuk. Ini kok nggak salah aja kaget ya, di sini masih hidup si Jubinya.
Dia kaget ya kalau nggak salah di sini ya. Karena masih hidup anjir. Masih hidup dan emang nggak ada fungsinya juga serangan banyak-banyaknya tadi, coy. Oke, dan ini juga Jubinya udah berubah ya, udah berubah form lagi ya. Kan awalnya yang gendut gendut pendek ya, gendut pendek, sekarang nih udah ganti ke versi kurusnya terus tinggi gitu cuy. Dan ini udah pasti lebih bahaya ya. Ini kok nggak salah dipindahin sama Hokage 4 ya, bener gak sih? Oh, ini ngetes doang ya, ngetes skillnya nih, kayak gimana nih. Duar, buset, buset. Oh, enggak, sorry. Dia tuh ngeledakin tempatnya ayahnya Shikamaru ya. Bener ya. Itu ngincer desa Konoha, cuy. Tuh kan, bener ya. Dia ngincer ke arah tempat ini, cuy. Dan di sini pada mati semua ya, seinget gue ya, karena kan mereka nggak boleh kabur, cuy. Harus tetap kasih informasi terakhir ya. Aduh, ya benar. Di sini mereka semua pada mati ya. Waduh, kalau nggak salah dia ngasih pesan terakhir nih, ayahnya si Shikamaru ya. Oh ya, benar. Ini pesan terakhir dari ayahnya Shikamaru sebelum mati, cuy. Ya mau gimana ya? Sebenarnya kalau misalkan kabur pun nggak bisa juga, cok. Karena ledakannya gede banget ya, sedangkan di desa Konoha itu nggak ada yang bisa secepat si ini ya, nggak ada yang secepat si Minato cuy untuk kabur. Oke, dia ngapain lagi sih? Oh, dia gini ya, detik-detik Neji mati cuy. Neji mati di sini ya, karena udah nggak kuat. Nah, Hinata nolongin, taunya ada Neji, bos. Aduh, mana di ini lagi bagian ketusukan nggak nyampe ketusuk banget ya, gara-gara di game anjir. Di animenya udah ketusuk coy. Nah, di sini tim Doton, tim Kayu berusaha nutup ini ya, berusaha untuk nutupin si Jubi walaupun gak ada fungsinya juga anjir. Aduh, pada mati semua termasuk Neji, bos. Aduh, ini gue juga termasuk yang nangis teman-teman di sini ya. Siapa di sini yang nangis di sini nih cuy, karena gue di sini nangis cok. Siapa yang nangis bisa komen guys, karena jujur gue nangis ya di sini nih, karena kenapa harus Neji yang mati gitu ya, padahal cuman kurang beberapa detik doang anjir mati coy. Aduh, ini gue sedikit nggak rela sih waktu Neji mati di sini ya, padahal harusnya bisa ditumbalin pakai karakter-karakter yang nggak berguna gitu loh. Kayak ninja-ninja yang gak penting itu mungkin bisa digantiin ya. Aduh, mana ada flashback-flashback masa-masa kecil ya kan. Anjir. Kenapa harus Neji yang mati sih? Kalau ya mati karakter-karakter gak penting sih gue biasa aja ya. Waduh, nah ini nih yang bikin Naruto ngedown ya, karena seingat gue di sini Obito tuh ngatain si Naruto ya, kayak soal pertemanan gitu cuy. Karena ujung-ujungnya mereka semua mati. Ya gue lupa apa yang diomongin sama si Obito, intinya di sini bikin Naruto ngedown ya. Kayak dibikin nyesel gitu lah si Narutonya tuh ya. Kalian bisa lihat dari wajahnya. Naruto kayak nyesel gitu. Ah, ini lagi ngomong-ngomongin Genjutsu nih, diajak ya.
Nah iya, gue inget nih, diajak buat gabung ya bos. Cuman kalau nggak salah di sini disadarin deh, disadarin sama si Hinata ya, kalau nggak salah ya. Karena dia udah mau kayak gitu tuh. Oh enggak ya, mau kan disadarin. Disadarin cowok sama si Hinata ya. Ini ingetan-ingetan gue soal Naruto udah mulai muncul-muncul lagi nih, anjir anjir. Aduh, Neji masih hidup itu ya, masih ngos-ngosan gitu cowok tadi kelihatan. Wah, di sini semua cakra digabungin ya kan. Yubi Chakra. Wah, di sini kalau nggak salah ditepak-tepakin semuanya ya. Tapi tetap aja sia-sia juga, anjir, nggak ada gunanya juga cowok ginian. Wah, di sini dia bagiin semua cakranya dan teman-temannya ini ya, langsung pulih pulih, benar-benar pulih cuy. Cakra-cakra yang habis tuh langsung pada penuh lagi. Dan mereka udah pada siap nyerang ya. Ini Naruto gila sih, cakranya banyak banget cowok di sini. Anda bisa bagi-bagiin ribuan orang ya. Buset, buset. Dan gue sempat mikir di sini nih tuh Naruto bakal langsung menang, langsung end ya. Ternyata kagak aja, perjalanan masih jauh banget. Karena kan nanti Obito belum berubah jadi Spread ya kan, gitu-gituan. Oke, intinya di sini kita bakal ngelawan Yubi dan pada nyerang semuanya ya. Cuman ya mereka kayak cuma buat motong-motong dong ya, motong-motong tangan cuy. Tuh ya, dia kayak cuma motong-motong gituan doang anjir. Yubinya tumbang ya kan. Gila, ini lebih ke arah nonton anime anjir, bukan berantem coy. Ini kita nonton anime coy, nobar anjir kita di sini. Oh, Yubinya bangkit lagi ya. Karena emang bagi-bagiin cakra kayak tadi nggak ada fungsinya juga sih. Dia masih berusaha ya untuk Kamui. Cuma dihalangin sama si Obito cuy. Oke, dia dipindahin ya. Dan akhirnya pertarungan Kakashi melawan Obito ya. Buset, gue gak inget nih ada scene ginian. Emang ada ya? Scene dimana ada petir-petir kayak gini. Gue gak inget coy. Selesai kah? Oke, selesai ya. Dan oke, teman-teman, ini mungkin episode kali ini battle-nya nggak terlalu banyak ya, lebih karena kayak nobar sih anjir. Dan oke, mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gue silahkan like, kalau nggak suka silahkan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.